Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mungkin menjelaskan sedikit bagaimana ini jenisnya, ada apa aja alatnya. Mungkin ibu-ibu sudah familiar gitu dengan alat-alat memotong dan menyerut. Mungkin di sini ada yang pertama itu di sini untuk memotong memarut keju. Di sini ada beberapa jenis. Jadi parutannya itu enggak hanya satu, ini bisa diganti-ganti dengan cara dibuka saja seperti itu. Lalu di sini ada 5 jenis bisa diganti-ganti. Ini bisa buat marut kelapa, marut ubi, kentang, terus timun dan lain-lainnya sesuai dengan potongan yang ibu-ibu inginkan. Nah, ini cara pemasangannya juga sangat gampang, tinggal masukkan saja lalu ditekan sedikit. Jadi seperti ini. Kalau mau diganti tinggal dibuka aja. Kemudian di sini juga ada alat untuk memisahkan kuning telur. Jadi nanti tinggal dipecahkan telurnya, terus langsung dimasukkan ke dalam alatnya ini. Nanti akan terpisah secara tersendirinya gitu. Selanjutnya ini ada alat untuk mengupas kulit wortel, kentang, ubi dan lain-lainnya. Selanjutnya ini ada alat untuk, di sini sebenarnya ini bisa dipakai untuk memotong tempe, kentang. Kalau misalnya ibu-ibu mau buat orek tempe, mau buat kentang balado, itu bisa pakai ini. Nah, ini ada 2 ukuran, yang besar dan kecil, itu sesuai nanti kalau ibu-ibu pengen potongannya lebih kecil mungkin pakai yang kecil, nanti kalau misalnya pengen yang pakai yang besar bisa pakai yang besar, tinggal diganti aja, tinggal dibuka terus selalu diganti. Lalu kemudian ini ada, kalau misalnya ibu-ibu tadi kan ini ada buat pemarut. Setelah dipasang, biasanya kan kalau marut pakai tangan suka, kalau udah kecil tuh suka susah. Nah, ini ada alat untuk membantu marutnya biar tangan ibu-ibu itu tidak terkena parutan, biar nggak luka. Cara pakainya nanti ini ditarik dulu, terus kentang atau ubinya itu bisa ditancepin ke sini, habis itu baru diparut. Itu mungkin nanti dari Alvira akan mempraktekkan cara pemakaiannya. Baik, ini saya lanjutkan untuk meragakan pakai pisaunya ini ya, Bu. Awalan memakai yang ini. Yang besar. Iya, yang besar. Ukuran 11x11. Ini dimasukkan ke sini. Kelihatan enggak? Contohnya yang mudah itu tempe ya. Nih, saya coba masukkan. Nah, hasilnya lebih mudah, cepat, potongannya sama hasilnya. Gini ya, kalau yang lebih kecil ini biasanya wortel apa ini, saya coba bawang putih, diletakkan sini. Nah, cepat udah jadi. Di bawahnya nanti hasilnya bisa wortel. Sama semua kotak-kotak timun biasanya yang agak lebih besar. Besar. Coba buat acar timun dan wortel ya. Lebih mudah pakainya. Seperti ini. Lebih cepat. Yang untuk mengupas kulit kentang ya. Oke.
Oh, kan lebih hasilnya lebih bagus sih. Nah, untuk yang di sini ada ini fungsinya untuk membersihkan kalau misal ada sisa-sisa yang menyangkut. Ini kan kalau pakai tangan nggak muat ya Bu masuk lah ini. Giniin. Atau bisa juga yang dari sininya tinggal ditekan aja. Ini lagi kan ada push, ditekan nanti dia bakal keluar. Nah, buat membersihkan tekan, nanti sambil, baru dibersihkan, dibersihkan pakai garpunya. Kalau ini parutan khusus untuk yang hasilnya kayak keju, parut lebih besar hasilnya. Iya. Tapi buat jahe juga. Jahe bisa juga. Coba kalau keju. Kelapa ya? Iya, kelapanya juga bisa. Ini kalau kelapa apa mentah nih? Itu kan yang ini kan. Ini plastik ya. Kalau mau kelapa mungkin pakai yang ini, yang ada pisaunya. Atau lebih kecil lagi yang ini. Bisa. Berarti kalau misalnya kalau kelapa kan suka susah ya di pakai tangan. Atau di kelapanya tancapin dulu di sini nanti biar nggak kena tangan. Isinya pendek. Kayak yang kayak di salad. Kurang-kurangnya. Ini coba yang mata pisaunya kayak gini ya, Bu. Yang lebih kecil biasanya kalau buat apa? Wortel diserut tuh acar yang tipis-tipis. Nah, coba. Ini contoh cara pemakaiannya ya, Bu. Ya. Ini kan dalamnya ada bisi-bisinya. Tinggal ditancap. Tinggal ditancapin. Hati-hati nanti kalau kena tangan. Nah, nanti ujung-ujungnya ini otomatis menyesuaikan lah. Kalau udah makin pigmen skin kecil nanti ijo-ijonya makin bawah. Oh, aman. Hmm. Ah, gini aman nih, Bu. Nah, iya betul. Kalau biasanya kan kalau bikin bakwan pakainya pisau nah, biasa ya. Iya. Terus saya diganti lagi ukuran yang agak besar lagi. Kalau ini yang pakai mata pisau yang ini lebih lebar aja. Kalau tadi lebih tipis, kalau yang ya, kalau yang ini lebih lebar bentuknya. Ini tentang. Mungkin kalau ibu-ibu lebih bakal lebih cepat lagi ya. Nah, oke. Pernah jadi ibu-ibu. Jadinya segini. Kayak buat keripik. Oh iya, kayak keripik kentang. Iya betul. Citato. Mungkin nggak. Ya. Tinggal goreng. Iya. Terus ini ada yang goreng. Hanya satu mata pisau. Sobek. Iya. Latihannya kurang. Biasanya harusnya potel ya kata. Ini lebih cuman bulat aja. Kalau mau keripik pisang. Ini ada lagi yang lebih tipis, mungkin bisa lebih tipis lagi. Hasilnya mirip. Kalau buat keripik mungkin kurang tipis lagi.
mungkin pakainya yang satunya lagi ya. Ini yang agak lebih tipis nih. Pakai mata pisau yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ini ada alat pemisah telur. Untuk cara pakainya itu tinggal dipecahin aja. Kalau mau bikin kue biasanya butuhnya cuma kuningnya aja bisa pakai. Buat masker. Iya. Buat masker bisa. Kalau butuh putihnya aja. Ini udah langsung terpisah tinggal kuning sama putih. Masukin. Ya, sudah. Ya, jadi itu ibu-ibu kira-kira perakirannya meskipun masih agak ini kalah pengalaman sama ibu-ibu langsung. Yang penting caranya, terus penggunaan.